Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian. Bersyukur ya karena pagi ini kita masih boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat diberkati. Kita masih boleh mengikuti chapel di pagi hari ini. Bahkan kita bersyukur karena minggu-minggu ini kita boleh menyelesaikan sama TV yang ada. Bahkan ya sebentar lagi kita akan menyelesaikan quarter 1 ini dengan baik. Kita percaya bahwa kita boleh menyelesaikan semuanya ini, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan memulaikan ibadah chapel kita di pagi hari ini. Kita akan membukanya di dalam doa. Namun sebelum itu, kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Before the Throne of God Above. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami masih boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat diberkati. Kami percaya ini semua hanya karena berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau mengikuti chapel di pagi hari ini. Mari Engkau menuntun setiap kami, berikan kepada kami hati yang mau fokus sehingga kami boleh mengikuti chapel ini dengan baik. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya dan kita yakini bersama bahwa Yesus Kristus adalah Imam Besar Agung yang lewat pengorbanannya yang agung pula sehingga kita manusia yang penuh dengan dosa dapat diampuni dari segala dosa kita, kita bisa dilayakan sehingga kita boleh menghadap Tuhan, kita boleh bertemu dengan Tuhan, kita boleh datang kepada Allah yang adalah baik adanya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita akan nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua. Sungguh suatu sukacita bagi Heinz untuk hari ini kembali diberikan kesempatan untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan untuk anak-anak dan Bapak Ibu Guru serta staf yang mengikuti chapel di hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita di pagi hari ini dengan renungan yang akan nanti kita dengarkan, mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan berikan pada kami di pagi hari ini untuk kami boleh renungkan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati pembacaan dan renungan firman-Mu saat ini, supaya kami boleh diberikan pengertian. Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan kami pelajari, tapi lebih daripada itu biarlah Tuhan yang menguatkan kami dan mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan hamba-Mu yang saat ini Tuhan berikan kesempatan untuk boleh membagikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberikan kuasa, biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga itu boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan. Karena sungguh tanpa pemeliharaan daripada Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa, dan hamba-Mu ini hanyalah manusia biasa yang tidak mampu memberikan, membagikan, dan meneruskan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tapi ketika Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memakai hamba-Mu ini, yang mempercaya, setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan. Demi Kristus Tuhan, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara, saya nggak tahu kalau di antara kalian, anak-anak, dan bapak ibu yang menonton khotbah ini, senang dengan cerita, terutama dengan cerita yang istilahnya ada plot twist. Cerita-cerita seperti ini sering kita temukan dalam novel atau dalam ya film-film akhir-akhir ini yang mungkin seringkali itu membuat kita jengkel dengan apa yang kita saksikan di akhir. Nah, kalau kalian mengikuti seluruh apa yang kita sudah baca dari Yesaya 1 sampai di bagian yang akan kita baca hari ini, kita mungkin dikejutkan dengan beberapa gambaran yang diberikan oleh penulis dari kitab Yesaya ini sendiri. Sambil contoh, misalkan kalau kalian masih ingat apa yang kita baca di Yesaya 11, bagaimana kita menyaksikan serigala tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing. Atau lebih signifikan lagi gambaran yang kita lihat itu ada dikatakan anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengeluarkan tangannya ke sarang ular beludak. Itu adalah gambaran yang sebenarnya kita katakan itu adalah keadaan yang shalom, di mana semua itu aman, damai, keadilan Allah berlaku atas seluruh ciptaan. Tapi bukankah itu gambarnya yang sebenarnya kita tidak, bukan suatu yang lumrah yang kita mungkin ketika kita saksikan dalam konteks kehidupan kita saat ini, kita akan bertanya-tanya bagaimana mungkin ada keadaan seperti itu. Tetapi kita kalau melihat bagaimana dari kisah Allah yang kita baca, kita seringkali menemukan bahwa Allah itu sangat unpredictable. Dan Allah itu kemudian mengganti atau mengubah plot yang sebenarnya kita mungkin sudah prediksi akhirnya akan seperti apa. Tapi ternyata akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Tapi mungkin sekarang kita bertanya, why? Mengapa harus ada plot twist seperti itu? Apakah itu untuk kepentingan cerita itu sendiri atau seperti apa? Saya percaya it is not for the sake of the story itself. Jadi itu bukan berhubungan dengan sekedar cerita itu atau kepentingan kisah itu. Tapi saya percaya adanya plot twist seperti yang kita temukan di beberapa bagian adalah untuk menunjukkan bahwa Allah itu sungguh setia kepada rencana keselamatan yang telah Tuhan kerjakan, dan selanjutnya menunjukkan betapa Tuhan itu sungguh bermurah hati kepada umat pilihannya. Dan di hari ini, di pagi hari ini, kita akan membaca satu bagian Alkitab yang kita akan menemukan unsur plot twist di dalamnya, ya. Dan kita akan melihat bagaimana Allah itu menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang sebenarnya mungkin kalau dalam gambaran kita atau pemikiran kita umat manusia saat ini tidak pantas untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan berkasih karunia kepada mereka, dan Tuhan bahkan menyebut mereka umat kesayangannya, umat yang dikasihinya. Betapa luar biasa. Dan mengapa itu semua bisa terjadi? Kita percaya itu karena Tuhan telah merencanakan sejak kekekalan untuk menebus umat-Nya di dalam Kristus. Sehingga satu hari kelak kita itu bisa mengantisipasi, kita akan melihat bahwa semua bangsa itu akan sujud menyembah dan memuji dan memuliakan Kristus saat Kristus itu bertahta sebagai Raja. Nah, mari di pagi hari ini kita baca bersama. Silakan siapkan Alkitab kalian.
ya silakan dalam bentuk printed atau mungkin dari device kalian masing-masing, dan silakan buka dari Yesaya 19. Nah, bacaan kita hari ini cukup panjang, tapi Pak Heinz percaya bahwa ini adalah firman Tuhan yang tidak mengandung kesalahan, yang mana ketika kita baca, ini salah satunya bagian yang tidak akan salah dari apa yang Pak Heinz sampaikan sepanjang renungan kita di pagi hari ini. Apa yang akan Pak Heinz bagikan renungan, nanti sebentar mungkin ada bagian yang keliru, tapi apa yang kita akan baca ini tidak mengandung kesalahan di teks aslinya. Mari kita baca bersama. Yesaya 19 ayat 1-25. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Tuhan, lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya. Kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir menjadi hilang, dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Air dari sungai Nil akan habis, dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering, sehingga terusan-terusan akan berbau busuk, dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor, gelaga dan teberau akan mati rebah. Rumput di tepi sungai Nil dan seluruh tanah persemaian pada sungai Nil akan menjadi kering ditiup angin dan tidak ada lagi. Para nelayan akan mengadu dan berkabung. Semua orang yang memancing di sungai Nil, semua orang yang menjala di situ akan merana juga. Orang-orang yang mengolah lenan akan mendapat malu. Demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. Mereka yang menenun akan remuk hatinya. Segala pekerja upahan akan bersedih hati. Para pembesar Zoan adalah orang-orang bodoh belaka. Para penasihat Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun, aku ini anak orang-orang bijaksana, anak raja-raja zaman purbakala. Dimanakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Para pembesar Zoan bertindak tolol, dan para pembesar Memphis sudah terperdaya. Para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti orang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut serta pemuka dan orang biasa. Pada waktu itu Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebut Ir Heres. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar kepada Tuhan serta membayar nazar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan. Mereka akan berbalik kepada Tuhan, dan Ia akan mengabulkan doa mereka dan menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir, dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi yang diberkati Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku.
Demikian jawab pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Dan berbagi Alkitab yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan kemudian melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, anak-anak yang paling kasih dan rekan-rekan guru serta staff, kalau kita perhatikan konteks bacaan yang kita baca tadi, itu secara keseluruhan kita tidak bisa pisahkan dari pasal 13 sampai pasal 23, karena dalam konteks bagian itu tersebut kita mendapatkan satu tema besar, di mana dikatakan bahwa bangsa-bangsa itu kemudian akan dihukum. Dan bagian yang kita baca tadi di pasal 19 itu berbicara secara khusus mengenai Mesir. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sebenarnya Mesir ini? Ya, saya yakin kalian masih sangat ingat bahwa dulu orang Israel pernah dijajah begitu lama di tanah Mesir. Jadi sebenarnya Mesir ini sampai pada konteks zaman Nabi Yesaya ini, mereka sebenarnya punya history, punya sejarah. Bahwa Mesir itu adalah sebenarnya istilahnya long standing enemy dari orang Israel itu sendiri. Tapi ini menarik. Kalau memang mereka itu punya history seperti itu, bagaimana mungkin orang Israel itu kemudian mencari pertolongan dari orang Mesir supaya mereka tidak dilepaskan dari bangsa Asyur? Padahal sebenarnya Tuhan telah berkali-kali menunjukkan pada mereka bahwa hanya Tuhanlah yang seharusnya mereka andalkan. Hanya dalam Tuhanlah mereka itu menemukan rasa aman yang sejati. Dan itu sekarang kita melihat bagaimana Tuhan itu sekarang kemudian melawan Israel. Tuhan memberikan hukuman kepada mereka karena mereka lebih percaya kepada bangsa lain, bukan percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, pasal 19 itu sendiri sebenarnya menjadi satu kesatuan dengan nanti pasal 20 sampai ayat yang ke-6. Karena itu masih berbicara tentang bagaimana Israel kemudian itu dikalahkan oleh Asyur. Nah, dan apa yang kita baca tadi di pasal 19 itu sebenarnya terbagi menjadi dua bagian besar. Kalau kalian perhatikan baik-baik, kalian akan menemukan bahwa di ayat 1-17 itu berbicara satu topik besar, yaitu itu kata-kata penghukuman, penghakiman kepada Mesir. Tapi kemudian di pasal 18-20, dari ayat 18-25, kemudian kita menemukan itu perbedaan yang sangat luar biasa. Itu yang saya bilang ada plot twist di sananya. Itu berbicara tentang redemption, itu penebusan dari bangsa Mesir itu sendiri. Nah, mari kita coba perhatikan secara lebih detail bagian yang kita telah baca tadi. Nah, dari pasal ayat 1-17, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu memfokuskan pada penghukuman. Tapi penghukuman itu dibagi lagi menjadi tiga area. Dan semuanya itu sebenarnya kalau mau dilihat, itu merujuk kepada keangkuhan dari Mesir itu sendiri. Apa yang kita bisa saksikan? Coba kalian perhatikan dari ayat 1-4. Itu kemudian ditunjukkan bagaimana Mesir itu seperti layaknya juga bangsa-bangsa di zaman itu, mereka itu punya idol, atau mereka juga punya ilah-ilah yang mereka sembah dalam konteks kehidupan mereka. Nah, di ayat 1 kita kemudian menemukan bagaimana Tuhan itu langsung memberikan satu penekanan yang penting sekali untuk menunjukkan kuasa yang dimilikinya, bahwa di kepercayaan di zaman itu bahwa ilah-ilah mereka juga mempunyai kuasa yang superpower gitu ya. Tapi di kali ini kalau kita melihat apa yang bagaimana gambaran dari ayat 1 yang kita baca, kita akan melihat bahwa Tuhan itu kemudian menunjukkan kuasa yang jauh melebihi dari apa yang dibayangkan oleh orang-orang di zaman itu. Dan apa konsekuensi dari apa yang telah Tuhan lakukan? Ketika Tuhan itu menunjukkan kuasanya, dikatakan di ayat 1, bahwa ilah-ilah dari Mesir itu kemudian mereka itu tremble saat menyaksikan Tuhan itu datang. Dikatakan waktu itu Tuhan datang, ada kata-kata, coba saya bacakan lebih supaya lebih pas ya. Ya, Tuhan mengendari awan yang cepat dan datang ke Mesir, maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya. Lihat ya, itu gambarnya sangat luar biasa untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan yang dinyatakan kepada bangsa Mesir. Dan kita kemudian melihat ada satu prophecy yang kita temukan di ayat 4, bagaimana kemudian bangsa Mesir itu kemudian ditundukkan oleh Asyur sebenarnya ya. Karena kita kemudian melihat di ayat 4 dikatakan seperti ini. Coba perhatikan baik-baik ayat 4. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam dan seorang raja yang bengis
akan memerintah mereka. Ini adalah sebenarnya wujud dari prophecy terhadap apa yang akan dialami oleh Mesir ketika Asyur itu kemudian menaklukkan mereka. Dan kalian bisa menemukan sejarah yang menjelaskan bagaimana akhirnya waktu Mesir itu kemudian ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Jadi bayangkan ya, sebelumnya Mesir itu kemudian dijadikan andalan orang Mesir, andalan orang Israel untuk mengalahkan Asyur, tapi ternyata Asyur yang mengalahkan bangsa Mesir. Jadi di mana lagi letak pengharapan dari orang Israel sebenarnya? Nah, di ayat 5-10 kemudian kita menemukan gambaran tentang sungai di Mesir. Paling cepat kita ketika menyebutkan sungai di Mesir, kita pasti langsung teringat dengan yang namanya Sungai Nil. Nah, Sungai Nil itu sendiri, jangan kita hanya sekedar melihat itu menjadi salah satu bagian dari geografi di Mesir gitu ya. Tapi Nil ini sendiri, ini adalah gambaran kemuliaan dan bahkan kehidupan dari orang Mesir. Karena kita akan lihat, bahkan sejarah juga menunjukkan, bahwa orang Mesir itu seolah quote-unquote seperti tergantung dengan Sungai Nil ini sendiri untuk mendapatkan kehidupan. Bagaimana ketika terjadi banjir, mereka kemudian memastikan bahwa daerah-daerah di sekitar Sungai Nil itu menjadi daerah yang subur. Nah, tetapi ya, apa yang terjadi ketika Tuhan menunjukkan kuasanya? Daerah yang begitu subur itu, ketika di bawah otoritas Tuhan, Tuhan kemudian bisa membuat menjadi kering dan tidak menghasilkan apa-apa. Dan bahkan ketika kalian memperhatikan ayat 10 yang kita baca di bagian tadi, itu dikatakan seperti ini. Apa yang saya akan bacakannya buat kalian? Ayat 10, mereka yang menenun akan remuk hatinya, segala pekerja upahan akan bersedih hati. Nah, kalau kalian membandingkan terjemahan ayat 10 ini di terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia dengan terjemahan misalkan dari NIV, itu ada satu keterangan yang menurut Pak Heinz itu, ketika kalian dapatkan keterangan itu, kalian akan melihat signifikansi dari situasi yang sedang dihadapi oleh orang Mesir. Karena dikatakan seperti ini, ayat 10 ya. Those who are the pillars of the land will be crushed, and all who work for pay will be grieved. Jadi orang-orang ini bukan cuma sekedar orang-orang biasa, mereka dikatakan the pillars of the land. Berarti mereka orang-orang yang sangat diandalkan, tapi mereka kemudian akan dihancurkan. Dan itu yang akan terjadi ketika Tuhan menunjukkan kuasanya kepada orang Mesir. Ya, kemudian di ayat 11-15. Kalau tadi ada menunjukkan di ayat 1-4 menunjukkan tentang bagaimana kehidupan religius dari orang Mesir. Kemudian di ayat tadi di ayat 5-10 tentang apa ya? Kemuliaan gitu ya dari orang-orang Mesir, kekayaan mereka. Tapi kemudian di ayat 11-15 ini berbicara tentang wisdom atau hikmat. Ya, kita tahu di bagian Alkitab yang lain menunjukkan bahwa orang Mesir itu dikatakan mereka itu dikenal karena hikmat mereka. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan itu menunjukkan kuasanya pada mereka? Di ayat 15 ya. Saya baca buat kalian semua, dikatakan seperti ini. Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Ini berarti memang situasinya sangat luar biasa sekali ya, ketika Tuhan itu menunjukkan kuasanya, orang atau bangsa yang dianggap sangat kuat, sangat perkasa dengan segala kekejayaan yang mereka miliki, sekarang tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Nah, kemudian mari kita baca bagian-bagian selanjutnya ya. Di selanjutnya di ayat 16-17, kita kemudian melihat ini sepertinya dua ayat ini menjadi seperti ayat-ayat transisi untuk sebelum kita itu masuk di ayat 18-25 yang menunjukkan bagaimana itu penghakiman yang akan dialami oleh bangsa Mesir ya, terutama karena dalam konteks ini Yehuda mencari pertolongan kepada mereka, bukan mencari pertolongan kepada Tuhan. Apa yang saya bacakan buat kalian? Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Ketika kalian mendapatkan bahasa-bahasa metafora seperti itu, tangannya diacungkan, itu bukan hanya sekedar bahasa seperti itu ya, tapi itu ada makna yang sangat intens sekali yang menunjukkan betapa Tuhan itu benar-benar melawan mereka. Tuhan menunjukkan kuasa untuk menghancurkan orang Mesir. Dan dikatakan selanjutnya, maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka.
Ketika kita tiba di ayat ini, apa sebenarnya yang bayangan normal yang mungkin kalian pikirkan? Kalau kalian menjadi Heinz, yang saya pikirkan sebenarnya di bagian ini adalah kondisi kehancuran dari Mesir yang benar-benar hancur, tidak ada lagi yang bisa digambarkan, tidak ada lagi yang bisa diingat-ingat dari kondisi dari Mesir. Karena semuanya sudah selesai. Tuhan telah menunjukkan kuasanya untuk menaklukkan mereka. Wah, memang tidak ada yang bisa diandalkan dari Mesir. Tapi ini yang Pak bilang di awal. Ini kemudian kita melihat ada seperti ada plot twist. Yang di dalamnya itu bukan sekedar plot twist, tapi ada redemption di dalamnya. Dikatakan seperti ini di ayat 18. Pada waktu itu, akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan. Coba perhatikan baik-baik itu, kata-kata itu. Akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan. Kalau kalian lihat peta, ya secara geografi kita sudah tahu, ini ada 2 tempat yang berbeda ya. Kanaan dan Mesir. Tapi bagaimana mungkin ada 5 kota di tanah Mesir bisa berbicara bahasa Kanaan? Apakah orang Kanaan itu mengirimkan orang-orang di sana untuk mengajarkan orang Mesir bagaimana berbicara bahasa Kanaan? Well, mungkin. Tapi itu bukanlah inti dari apa yang disampaikan oleh ayat ini. Tapi yang disampaikan oleh ayat ini adalah kemudian menunjukkan bagaimana ketika Tuhan itu bertahta, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu kemudian membuat hal-hal yang mungkin secara nalar kita tidak bisa terima, itu kemudian terjadi. Bagaimana kemudian orang-orang pilihan Tuhan itu kemudian bercampur dengan orang Mesir tadi, dan akhirnya orang-orang Mesir itu kemudian menunjukkan rasa hormat mereka kepada Tuhan. Karena mereka kemudian dikatakan mereka itu berbicara bahasa Kanaan. Ini hal yang sebenarnya aneh sekali di konteks zaman itu ya. Nah, selanjutnya, kita coba perhatikan ayat-ayat 19-20. Bukan hanya orang Mesir akan berbicara bahasa Kanaan untuk menunjukkan bagaimana mereka itu sebenarnya sudah di bawah otoritas Tuhan, bahwa sekarang mereka itu di bawah kontrol Tuhan, gitu ya. Dan sekarang mereka telah menyembah Tuhan karena mereka menggunakan bahasa Kanaan, gitu ya. Tapi dikatakan juga bahwa pada waktu itu, ayat 19, akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir. Dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Lihat, bukan hanya bahasa yang menggambarkan kultur, gitu ya, telah diadopsi oleh orang Mesir, tapi sekarang ada mesbah. Artinya sistem kepercayaan mereka sekarang sudah menyembah Yahweh. Luar biasa sekali ya ketika semua itu terjadi. Dan dikatakan ayat 20 itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Dan selanjutnya, apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirimkan seorang juru selamat. Atau terjemahan bahasa Inggris ada menyebutkan a witness gitu ya. Seorang saksi kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir, perhatikan ayat 21, akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar kepada Tuhan serta membayar nazar itu. Tidak ada ritual-ritual seperti itu dalam sistem kepercayaan orang Mesir. Dalam hal tentunya ini menyembah Tuhan ya. Ya, mereka ada ritual-ritual yang mungkin sejenis karena mereka menyembah ilah-ilah mereka. Tapi ini secara spesifik, ini sedang berbicara tentang sistem penyembahan kepada Yahweh yang kita saksikan di ayat-ayat ini. Dan perhatikan ayat 22. Ini adalah satu ayat yang sangat signifikan dan tidak boleh kita lewatkan dalam renungan kita di pagi hari. Dikatakan seperti ini. Tuhan akan menghajar orang Mesir, bahkan dikatakan kembali, akan menghajar dan menyembuhkan. Dan mereka akan berbalik kepada Tuhan dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Dia 2 kali dikatakan akan orang Mesir dihajar, tapi dikatakan 2 kali akan disembuhkan. Nah, kalau kalian bandingkan ayat 22 yang kita baca di Alkitab terjemahan kita dan misalnya diterjemahkan di terjemahan yang lain, kita akan menemukan secara spesifik bagaimana cara Tuhan itu menghajar orang Mesir. Kalau kalian masih ingat dulu bagaimana cara Tuhan itu menghajar orang Mesir waktu membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan. Tuhan mengirimkan apa? Tulah. Dan itu juga yang diterima orang Mesir waktu Tuhan mengajar mereka. The Lord will strike Egypt with a plague.
itu benar-benar secara spesifik bahwa Tuhan akan mengirimkan tulah kepada mereka, ya, dan itu yang akan mereka alami. Dan ini yang menarik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, ketika kita menyaksikan apa yang disampaikan di ayat 22 ini, itu kita kemudian melihat bahwa hukuman yang diberikan kepada orang Mesir benar-benar itu berbeda dengan konsep hukuman yang dimiliki oleh kita. Mungkin ketika kita itu bilang menghukum, berarti selesai, dihukum selesai, tidak ada urusan lagi dengan siapa yang kita hukum. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa ketika Tuhan itu menghukum, itu tidak hanya berhenti dalam penghukuman itu sendiri. Tetapi tujuannya bukan untuk hukuman itu sendiri, tapi tujuannya adalah supaya hukuman itu membawa orang yang dihukum, dalam hal ini orang Mesir, kepada memuliakan Tuhan. Jadi segala kesulitan yang mereka hadapi, itu kemudian akan diganti dengan pengagungan mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan menyembuhkan mereka. Nah, dan dikatakan selanjutnya apa? Ayat 23, pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur. Kalau kalian lihat peta, ini jauh sekali, Mesir, Asyur gitu ya. Bagaimana mungkin ada jalan raya? Itu ada bahasa pengandaian yang ditunjukkan, tapi sebenarnya untuk menunjukkan satu hal. Bahwa Tuhan, ya, itu adalah Tuhan atas seluruh area yang telah disebutkan. Baik di Mesir, di Asyur, maupun di Israel. Kalau di zaman itu orang-orang mengenal bahwa Allah itu hanya Allah di sesuai dengan teritori mereka masing-masing. Tapi kemudian melalui ayat ini kita menemukan bagaimana Allah kemudian menunjukkan bahwa benar Tuhan itu pemilik bumi ini. Dan Tuhan yang berkuasa atasnya. Dan kuasa itu melintasi batas-batas teritori yang diatur oleh manusia. Dan ini memberikan satu konfirmasi bahwa memang Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dan dikatakan Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi. Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman. Perhatikan baik-baik kata-kata ini. Diberkatilah Mesir, umatku. Asyur, buatan tanganku. Dan Israel, milik pusakaku. Wow, bagaimana mungkin ini? Pak Heinz waktu menenungkan bagian ini, Pak Heinz baca tiba di ayat 25 ini. Pak Heinz geleng-geleng kepala. Saya nggak tahu kalau kalian geleng-geleng kepala. Kenapa Pak Heinz bilang geleng-geleng kepala? Pak Heinz nggak bisa membayangkan bagaimana mungkin ada gambaran seperti itu. Bukankah Mesir ini seharusnya dipantas dihancurkan? Apalagi Asyur yang juga menindas umat Israel yang adalah milik kesayangan Tuhan. Tapi bagaimana mungkin di bagian ini dikatakan bahwa Mesir itu umatku, umat Allah. Asyur, buatan tanganku. Bagaimana mungkin semuanya itu? Ya, ketika kita memikirkan atau menyaksikan, membayangkan situasi ini hanya menggunakan cara pandang kita, pasti tidak akan pernah masuk akal. Pasti kita hanya akan berhenti menggeleng-gelengkan kepala kita untuk menunjukkan apa kebingungan kita atas situasi yang kita lihat. Tapi sebenarnya di satu sisi, itu kemudian memberikan pada kita itu sukacita terbesar ketika kita melihat situasi atau kondisi kita itu dalam cerita besar ini. Siapa kita? Orang-orang yang sebenarnya tidak disebutkan secara gamblang dalam cerita besar ini. Tapi kita adalah representasi dari orang-orang yang ditebus Tuhan yang sebenarnya ketika dilihat secara sekilas mungkin tidak masuk dalam sejarah keselamatan itu. Tapi Tuhan kemudian memilih kita, mengadopsi kita. Dan sekarang kita berbagian dalam cerita besar penyelamatan yang telah Tuhan kerjakan. Are you excited with this? Apakah kalian itu excited dengan cerita yang baru kita baca tadi? Salah satu hal yang kita perlu ingat, bahwa saat Kristus nanti bertahta, perhatikan ini ya. There will be people from every tribe, every nation, every land. Semua orang itu akan bergabung. Dan saat itulah Kristus bertahta. Sehingga itu benar-benar menantang cara pandang kita tentang apa arti surga itu sendiri. Mungkin kalian berpikir, oh mungkin di surga itu hanya adalah orang-orang di suku saya. No. Kalian akan menemukan betapa banyak orang-orang yang berasal dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak dibatasi oleh kesukuan mereka atau latar belakang bangsa mereka.
tapi semua sujud menyembah dalam kemuliaan, memuji dan memuliakan Kristus yang adalah Raja. Bukankah ini suatu kondisi yang membuat kita rindu, semakin merindukan kondisi tersebut? Membayangkan bahwa satu kali kelak tidak ada lagi pertentangan, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi kondisi yang saling sikut-menyikut satu dengan yang lain. Tapi semua hanyalah memuji dan memuliakan Kristus. Dan itu terjadi ketika Kristus menyatakan kuasanya nanti. Dan dalam konteks bacaan yang kita temukan tadi, Tuhan memberikan dengan jelas bahwa ketika kita berada dalam situasi seperti yang dialami oleh Israel, ulur tangan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Itu pasti adanya. Bahkan ketika kita itu terus berkeras hati, Tuhan mencari dan menyelamatkan kita. Dan itu ketika kita berada dalam situasi seperti ini, sekarang, siapa lagi yang akan kita andalkan dalam kehidupan kita? Bukankah Allah satu-satunya yang seharusnya kita andalkan? Bahkan dalam konteks bacaan yang kita perhatikan tadi, ketika orang Israel itu menaruh pengharapan mereka kepada orang Mesir, bukankah itu sesuatu yang menggelikan? Bagaimana mungkin mereka itu menaruh pengharapan kepada Mesir yang pada akhirnya juga akan dimusnahkan, bukan hanya oleh Asyur, tapi akan dihukum oleh Tuhan? Ini kembali kita ditunjukkan bahwa memang hanya kepada Tuhanlah kita seharusnya menaruh kepercayaan kita, memasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sambil menantikan bahwa ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, muka dengan Tuhan, kita akan melihat bahwa berbagai orang dari suku bangsa akan sujud menyembah Kristus. Nah, karena itu di pagi ini kita juga didorong untuk kita juga terus memikirkan bagaimana dengan para misionaris yang saat ini sedang bekerja, memberitakan kebenaran firman Tuhan di daerah-daerah yang sangat sulit. Kita doakan mereka, untuk mereka juga boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada orang-orang yang mungkin ketika menyebutkan nama mereka, bangsa mereka, budaya mereka, kita pun sulit untuk menyebutkan itu. Tapi satu hari kelak, kita akan bersama-sama dengan orang-orang itu sujud di hadapan tahta kemuliaan, memuji dan memuliakan Kristus yang adalah Tuhan, Lord of the Land, Tuhan yang bertata atas seluruh jagat raya dalam seluruh area kehidupan kita, yang mungkin saat ini masih terus kita gumuli untuk kita benar-benar boleh percaya sepenuhnya. Tapi di pagi ini, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, menjadi satu keyakinan bagi kita, bahwa ketika Tuhan bertata, semua keraguan kita, semua hal-hal yang mungkin selama ini membuat kita itu tidak sanggup untuk memikirkan, untuk menaruh hidup, mempercayakan hidup kita pada Tuhan, sekarang semua itu kemudian dihilangkan. Karena sekarang kita memiliki satu keyakinan bahwa benar memang Tuhan satu-satunya pengharapan kita yang sejati. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Begitu dalam perenungan yang Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh menyaksikan, dan itu membuka mata kami untuk melihat bagaimana cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan yang memang benar-benar tidak bisa kami prediksi, tapi semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, bukan untuk mendatangkan kejahatan. Terima kasih Tuhan untuk gambaran yang Tuhan berikan ketika Tuhan bertahta. Seluruh bangsa dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa akan sujud menyembah, memuliakan Tuhan. Ini menjadi suatu sukacita karena kami juga berbagian dalamnya. Karena itu Tuhan, terus tambah-tambahkan pada kami Tuhan keinginan untuk kami juga boleh menjangkau orang lain, terutama mereka yang belum mengenal Kristus, untuk mereka juga boleh mendengarkan Injil keselamatan yang telah Tuhan percayakan pada kami. Karena satu hari kelak kami juga akan bersama-sama dengan orang itu. Tapi ketika saat ini juga kami Tuhan bersama-sama dengan orang percaya, ketika kami juga masih ada pertentangan di antara kami, ingatkan pada kami Tuhan bahwa bersama dengan orang-orang inilah kami akan bersama-sama di surga nanti Tuhan. Mana mungkin Tuhan ketika kami Tuhan berada di surga nanti kami masih ada pertentangan di antara kami. Ingatkan kami untuk kami terus boleh mengusahakan kesatuan di antara kami, untuk kami boleh terus juga mendukung satu dengan yang lain, supaya kami juga semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan berikan pada kami di pagi hari ini. Kami bersyukur berterima kasih hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
stretch from shore.